ada salah satu aplikasi yang menarik yang saya download, yaitu aplikasi Nox Cleaner. Nox Cleaner. Aplikasi ini kita ambil secara gratis dari internet. Ini digunakan untuk membersihkan HP kita, membersihkan segala sampah ataupun virus-virus yang masih tersisa di HP kita, dan untuk meringankan RAM atau ruang penyimpanan data di dalam HP. Nah, kita ambil Nox Cleaner ini dari Play Store. Nah, bagus sekali. Ya, seperti ini. Setelah kita download, ambil, tinggal kita klik, kemudian mulai pemindaian. Kita lihat. Bersihkan cache, file sisa, iklan spam, paket install tak terpakai, dan seterusnya. Ini sudah 1 GB ini. Bersihkan ponsel. Oke, sudah 1,9 GB. Bersihkan. Sudah bersih. Kemudian percepatan RAM. Sudah dioptimasikan. Dan sudah, kemudian ada lagi fitur lain. Fitur lain ini aplikasi WhatsApp, Line, WeChat. Kita dikhususkan 3 aplikasi ini untuk membersihkan. Kemudian ada antivirus, manajemen gambar, super hemat baterai, ada di sini hemat baterai, memindai aplikasi yang boros baterai. Baterai Anda dalam kondisi baik. Kemudian ada lagi dinginkan CPU, pendingin CPU tadi 38 derajat akan diturunkan, sedang menurunkan suhu CPU, biarkan ponsel sebentar, hasil akan semakin bagus. Tunggu saja. Pendinginan CPU, Central Processing Unit. Oke, sudah mempercepat proses memori, memindai memori ponsel. Percepatan tadi sudah ini. Oke, ini kita kasih percepat. Oke. Terusakan waktu sudah, apalagi ini WA, memindai WhatsApp, bersihkan sampah. Telah dibersihkan 364.
Microbyte sudah, apalagi antivirus imendai virus. Oke, tidak ditemukan resiko virus. Ya, cukup itu saja dulu. Knox Cleaner ini sangat bagus untuk pembersihan HP Anda. Sekian dulu.